Dan sebagaimana mestinya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2020 Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin tanggal 22 bulan Agustus tahun 2022, dengan ini secara resmi saya lantik pada jabatan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang telah dibacakan. Semoga saudara senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas tersebut. Denpasar, 22 Agustus 2022, Kepala Kantor Wilayah, Anggia, Bandung. Kenalkan, nama saya Michael Serata. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona H. Lawli, yang telah mengabulkan permohonan kami menjadi warga negara Indonesia. Semoga Kementerian Hukum dan HAM semakin pasti. Terima kasih. Nama saya Martin Gerber. Saya mengucapkan terima kasih atas Bapak Presiden dan Bapak Kementerian HAM atas pengabulan warga negara saya.